Halo teman-teman semua, jadi balik lagi bersama gue. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang racikan di pemain, yaitu European League Highlight Spanish League, yang seperti yang kalian lihat pemainnya itu bagus-bagus banget. Kalau misalkan yang kalau liga-liga highlight itu pemainnya pasti bagus-bagus banget teman-teman, apalagi Spanyol, pemain Prancis, apalagi Inggris gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung aja di sini seperti yang kalian lihat pemainnya ada Benzema, Casemiro, Vinicius, Toni Kroos, dan sepertinya dinominasi oleh pemain Real Madrid gitu teman-teman. Dan mulai ada di sini Sergio Busquets, Eder Militao pemain Madrid lagi, Jordi Alba, Joao Felix, Bruno, Fekir, Diego Carlos. Ya, didominasi sama pemain Madrid. Dan pasti kalian bakal dapet pemain Madrid. Setidaknya satu gitu ya guys ya. Dan juga gue tahu di sini incaran kalian pasti Benzema, Vinicius, Toni Kroos, atau enggak Joao Felix gitu teman-teman. Karena itu pemain yang bagus-bagus banget di football ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita bahas ke racikannya. Dari yang pertama di sini ada Wahji Benzema dengan gaya permainan yaitu penyerang bayangan. Dan seperti yang kalian lihat di sini racikannya yaitu ada tembakan 4 dan ketakasan 4. Dan kalau udah diracik max ratingnya 95, kalau udah di boosting jadi 98. Oke, next di sini ada Toni Kroos dengan gaya permainan orkestrator. Nah, di sini racikannya yaitu ada dribble 2, passing 2, dribble 4, ketangkasan 4, kekuatan tubuh bagian bawah 4, dan bertahan 4. Dan di sini bisa kalian lihat max ratingnya itu 94 dan kalau udah di boosting jadi 96. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada Busquets teman-teman dengan gaya permainan yaitu pemain jangkar. Bisa kalian lihat di sini racikannya yaitu ada passing 4, kekuatan tubuh bagian bawah 4, dan bertahan 6. Dan max ratingnya di sini jadi 94 teman-teman, kalau udah di boosting jadi 96. Oke, next. Selanjutnya di sini ada pemain dari Barcelona lagi yaitu Jordi Alba dengan gaya main tim back sayap menyerang. Oke, jadi di sini racikannya yaitu ada passing 2, ketangkasan 4, kekuatan tubuh bagian bawah 8, dan bertahan 4. Max ratingnya bisa sampai 94 dan di boosting jadi 97 ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada Casemiro dengan gaya permainan pemain jangkar. Dan di sini bisa kalian lihat racikannya yaitu passing 2, kekuatan tubuh bagian bawah 4, dan bertahan 4. Max ratingnya jadi 95. Dan juga kalau udah di boosting, bakal tembus ke rating 98 ya teman-teman ya. Oke, kita next lagi. Di sini ada kiper dari Sevilla ya teman-teman ya, yaitu Bruno. Dan di sini racikannya yaitu kekuatan di udara 4, GK 14, GK 24, dan GK 34. Max ratingnya 93 dan di boosting jadi 96. Lanjut lagi di sini ada Nabil Fekir dengan gaya main tim penyerang lubang. Nah, di sini racikannya yaitu tembakan 4, passing 4, dribble 5, ketangkasan 4, dan kekuatan tubuh bagian bawah 4. Dan max ratingnya yaitu 93, kalau misalkan udah di boosting jadi 96 ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi di sini ada Diego Carlos dengan gaya main tim pembangun serangan. Dan di sini racikannya yaitu kekuatan di udara 4 dan bertahan 8. Dan max ratingnya jadi 93, kalau misalkan di boosting jadi 96. Oke, kita lanjut lagi di sini. Yang selanjutnya yaitu ada Eder Militao dengan gaya main tim pembangun serangan. Ini biasa kalau misalkan gaya main timnya itu pembangun serangan, itu biasa back-back modern itu teman-teman, kalau misalkan gaya main timnya itu pembangun serangan ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita bakal lihat sama-sama racikannya yaitu kekuatan di udara 4 dan bertahan 6. Max ratingnya yaitu 94 dan di boosting jadi 97. Oke, next. Nah, di sini yang ditunggu-tunggu yaitu tuan muda Vinicius Junior. Dan pastinya di sini banyak kalian yang ngincar si Vini ini ya teman-teman ya. Dan di sini dia dengan gaya main tim yaitu sayap penjelajah teman-teman, dan racikannya yaitu dribble 5, ketangkasan 4, dan kekuatan tubuh bagian bawah 4.
Dan di sini max ratingnya itu 95. Kalau misalkan udah di boosting bakal sampai 98. Oke, kita lanjut lagi di sini. Di sini ya, yang terakhir ada si Joao Felix, salah satu pemain incaran kalian-kalian semua. Gua udah tahu gitu, gua udah bisa baca pikiran kalian gitu. Kalau misalkan kalian tuh ngincar pemain-pemain seperti ini gitu ya, teman-teman, apalagi pemain muda berbakat gitu, guys. Oke, jadi di sini gaya main timnya itu playmaker kreatif, teman-teman. Oke, jadi di sini racikannya itu, teman-teman, tembakan 4, dribble 6, ketangkasan 4, kekuatan tubuh bagian bawah juga 4. Dan max ratingnya 94. Kalau misalkan di boosting bakal tembus sampai 97. Dan ya, jadi seperti ini, teman-teman, racikan pemainnya. Bisa kalian post-post saja yang mana yang mau kalian racik, seperti apa yang kalian dapat. Bisa kalian komen dulu di bawah ya, teman-teman, ya, siapa aja pemain-pemain yang kalian dapat gitu. Biar kita berbagi-berbagi gitu ya, teman-teman, ya. Dan juga bisa juga request kalian mau dibikinin racikan siapa lagi, bisa request di kolom komentar, nanti gua bakal kita bakal bikin sama-sama. Oke. Jadi video kali ini cukup segitu dulu. Thanks for watching. Bye bye.